Ini jalannya naik turun bukit. Ini sekitar ketinggian tadi cek sekitar 1400-an mdpl. 3 bulan 300.000 berarti 1 bulan 100.000. Mungkin karena cinta sama anak-anak jadi enggak terasa begitu. Cari amal dan ibadah. Kita mau panen kopi. Kopi. Secara di kamera kelihatan bahwa di sini memang banyak buah. Dan saya bersyukur dan berterima kasih. Dan saya bersama keluarga dengan tulus hati dan ikhlas menghibahkan tanah saya untuk pembangunan masjid. Jadi kita pakai mobil double cabin 2. Perjalanannya tuh jauh. 8 jam kata Uni belum sama syuting. Kita udah ngelewati satu sungai. Bakal ada satu sungai lagi. Ekstrim banget. Alhamdulillah udah nyampe selama 8 jam perjalanan. Kita udah ditunggu banget nih sama warga nih. Mereka udah excited. Untuk menuju lokasi yang kita bakal cari tahu titik poin masjidnya. Bukan di sini gitu. Masih jauh lagi. Kayaknya sekitar 6 jaman. Sangat berterima kasih kepada adanya rencana pembangunan masjid ini. Kami sangat berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat ini betul-betul bisa terrealisasi secepatnya. Coba kalau misalnya anak-anak lagi pada sekolah, terus ada ular, bubarlah. Mang Agus kemarin pas masa Mang Agus di sini ada, aduh. Siapa? Ibu di rumah. Iya. Ibu meninggal. Ini proyekan kita yang pertama. Jadi harus selesai. Mulai dari sekarang sampai tanggal 21. Siap ya? Banyak gaya kali kalian. Gua harus gimana baru selesai nih. Ayo sini.